salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Saya Aisyah Yatim bertemu dalam H-Click edisi Sabtu 15 Julai. Dengan sekali lafaz penyanyi rap Kat Farish dan pelakon Shikin Mak Embong selamat diijab kabulkan tepat pukul 9.07 minit malam Khamis lalu. Kedua mempelai dinikahkan oleh penolong pendaftar perkahwinan Masjid Ibnu Abbas, Taman Ibu Kota Kuala Lumpur Muhammad Syukri Syafi'i. Majlis pernikahan pasangan ini berlangsung secara tertutup di sebuah dewan di setapak Kuala Lumpur. Majlis tersebut dihadiri keluarga, rakan rapat kedua belah pihak dan penampilan istimewa anggota kumpulan Rafesh yang membawa dulang hantaran. Setelah 15 tahun tanpa sebarang single, akhirnya Ratu Balada Ziana Zain tampil dengan buah tangan baharu bergandingan dengan penyanyi BBNU, Hasif Upin menerusi lagu Waktu. Menurut pelatun Madah Berehlah itu, sebelum ini dirinya telah menerima puluhan tawaran untuk merakamkan single, namun hanya Waktu yang menarik perhatiannya. Ini adalah first start Kak G after 15 years. Kak G start engine Kak G. So insyaAllah bila kita kalau kita dah start engine, dia akan ada lagi. Same like Hasif juga. Bagi Hasif pula, berpeluang bergandingan dengan idolanya adalah impian sejak dulu lagi. Kak Ziana sangat-sangat sporting orang dia. So membuatkan saya selesa dengan dia. Dia ada certain-certain dia, ada garang dia. Balance lah, ada garang, ada funny dia, ada kelakar dia semua kan. Perkongsian itu mengakhiri H-Click malam ini. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Stadium RTM menyusul selepas ini. Saya Aisyah Yatim, salam sejahtera. Bye-bye.